Mesti ramai peminat ayam goreng kat sini kan? Jadi, kali ni Ellie nak tunjuk satu resepi yang best sangat. Kita akan buat resepi boxing chicken. Hanya 4-5 bahan mudah sahaja. Juicy kat dalam, rangup dekat luar. Lepas makan tu korang boleh meninju-ninju macam Mike Tyson gitu. Dan bila korang buat sendiri, boleh jimat banyak tau. Benda pertama sekali yang kita kena sediakan adalah kita punya ayam ni siap-siap. Untuk bahagian ni Ellie pakai bahagian drumet. So, jom kita potongkan dulu. So, Ellie akan tunjukkan dulu satu drumet ni cara untuk kita bentukkan kita punya ayam ni. So, apa yang kita akan buat, kita akan potongkan macam ni dahulu. Tapi janganlah sampai dia putus eh. Kita tak nak patahkan tulang tu sebab tulang tu yang penting tu sebenarnya. So, lepas tu kita hiriskan isi dia sampai ke bawah. Kita nak bagi bahagian tulang tu clear sikit. Alah, pisau aku tak tajam langsung. Biasanya tajam dah waktu nak merekod pula. Waktu ni lah dia tak tajam. Ada pula yang datang bagikan pisau tu. Thank you. Unuk pula ada assistant. Barulah senang sikit. Jadi pastikan korang punya pisau tu betul-betul tajam lah ya. Kalau kata ada macam ni, buangkan dulu dia punya bahagian yang berdarah tu kang. Tak sebab nanti bila korang goreng, itulah yang berdarah senang tu. Lapor ke? Walaupun nampak mudah, tapi drumet Ellie ni macam kecil sikit. Jadi memang rasa lenguh sikit lah jari tu. Kalau boleh tu cari yang drumet yang panjang sikit ataupun buat secara berjemaah macam ni. Tak apa, bila nampak dia macam menggutu sikit tak apa. Sebab, sekejap lagi nanti bila kita salutkan dengan tepung tu, hilang terus lah nampak menggutu dia tu. Elok je membulat dia tu kan. Siapa pula mencium kaki kat orang? Kenapa kita tak goreng je ayam macam ni bang? Betul. Okay, so dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kejut aku. Ya Allah, kenapa dia letak macam tu? So ayam kita pun dah siap dah. So Ellie nak basuh tangan dulu. Lepas ni kita nak prepkan bahan kering kita dan juga bahan basah kita untuk celupkan ayam kita dekat dalam tu. Itu assistant boss yang baru. Untuk buat salut tepung, mula-mula sediakan dulu tepung gandum, sedikit garam dan juga lada putih. Campurkan dia sehingga sebati. Ellie suka campurkan tepung sendiri sebab dia lagi senang nak buat, lebih murah dan sedap. Apa yang kita perlukan adalah telur ayam sedikit, tepung yang kita dah bancuhkan tadi tu dan juga sedikit air. Tu je lah. So sekarang ni kita dah ready dah untuk prepkan ayam kita ni. Oh, satu lagi. Pinggan. Standby saya siap pinggan ni. Sebab nanti korang nak letak atas ni kan? So, mula-mula sekali ambilkan ayam ni. Celupkan dia dahulu. Salah arrangement. Tepung dulu kan? Okay. Apa? Buka je, tak ada hal lah. Masukkan dekat dalam tepung ni. Celupkan dekat dalam air tu supaya tepung ni lagi banyak boleh melekat. Dan letakkan ke atas kita punya pinggan. Kalau katalah korang risau ayam ni macam tak ada rasa ke apa kan, tak apa, taburlah kan sedikit garam. So, sambung buat macam tadi tu. Tiba bos besar pun dah sampai. Macam bawa orang tidur je sikit tu. Tepung ni ikutlah kalau kata korang lagi suka pakai tepung yang dah, apa orang kata, dah bancuh ke kan. Boleh aja. Tapi Ellie lagi suka pakai tepung yang Ellie bancuh sendiri sebab entah, lagi simple, lagi sedap bagi Ellie kan. Kerana setengah tu dia macam lagi masin kan. Kurang cukup rasa. Cuma satu benda lah bila kita bancuhkan tepung ni, yang paling Ellie malas sikit lah nak mengagakkan tepung. Kadang letak terkurang kerana aku tuang lebih-lebih sangat pula. Ni jatuh pula dia. Hidup lagi kau. Sebab apa kita pakai air ni? Sebab bila kita pakai air ni, kita tak payah banyak sangat pakai telur ayam tu. Air ni dia macam membantu untuk salutkan tepung ni. Tapi sebenarnya tips yang Ellie dapat ni daripada orang yang berniaga, berniaga ayam. Selalu dia orang buat macam ni. Nak lagi sedap pakai air sejuk. Oh, yang tu lagi sedap dia orang kata. Alright. So, dah siap dah kita punya prep ayam kita ni. So, dah ready dah untuk goreng. Okay, so jom kita gorengkan dia. Untuk gorengkan dia, kita gorengkan dalam minyak yang dalam. Dan bila korang nak gorengkan tu, jangan gorengkan dia banyak-banyak sangat. Maksimum mungkin 4-5 lah. Sebab kalau banyak sangat, nanti suhu minyak tu cepat turun. Awal-awal angkat tu nampak tu dia macam kuning yang agak cair kan. Macam ni belum lagi. Gorengkan dia sehinggalah dia garing sedikit lagi macam ni.
So dah siap, dah senang saja kan. Lepas tu ulang dengan ayam-ayam yang lain yang korang dah buat tadi tu. Kalau katalah korang nak double fry pun boleh juga, tapi bagi Ellie goreng sekali pun dah cukup banget. Ha, tu yang best tu kan. So lepas dah siap tu, terus hidangkan dia. Yelah, dengan wangi semerbak, perut pun mesti keroncong. Kalau korang lah selalunya makan ayam goreng, suka makan dia saja ke ataupun dengan sos? Ha, Ellie ni dah lama tak mengadap sos cili, jadi kita makan dengan sos lah hari ni. Makan je. Rangup ke main. Dan yang bestnya dekat dalam tu, dia juicy tau. Cuba tengok dekat dalam tu, tak kering pun. Padahal goreng tak sampai pun 10 minit. Jom kita tanya Aiman punya pendapat pula. Ha, ni hantu ayam ni. Sedap. Okay, pas. So lepas ni korang pula buat. Jangan lupa untuk save dan sharekan resepi ni. Selamat mencuba. Bye-bye. Letih rekod aku. Yuuu. Aku lah suka duduk bawah tu. Ni lah.